Okay, assalamualaikum. Tengok depan kita ni apa kita nak masak hari ni? Kita nak masak sambal tu. Alah, betul bukan lepon ti. Alah, so sweet gitu di dapur. Cik. Ha, saya ditemani oleh secara live di Instagram Arai Hijrah. Hai. Okay, kita akan pakai periuk Le Creuset. Cas ayin. Okay, jom kita nak masak tomeh dulu ni. Okay, kalau you all yang jenis tak mau cincang ataupun rincik, you all bubur bawang, bawang putih masuk dalam tu. Lepas tu you all blendkan dia. Atau orang KL panggil kisarkan dia. Sano, aku nak bubur. Ha, kan senang kerja kan? Dia dah perak tekan dia. Semua. So senang cerita aman dunia. Okay, sekarang ni kita dah bubur dah. Kan senang dia dah macam tu. Berkacau. Okay, ini kacau tu. Biar dia orang Melayu panggil layu sikit lah. Orang putih panggil, aku tak tahu. Dia aku pandai lah cakap orang putih dia. Okay, bubur sikit. Biar dia masra sikit. Tempuk dah petai, dia tunggu. Ada orang tanya saya, petai buat tak perisi dulu? Masa takut ada ulat. Kalau ada ulat, saya dah, ni nampak ni saya buka-buka. Kalau hampa nampak dia ada terob, ada macam macam apa, rebeh kot luang tu. Macam ada berlubang sikit. Hang tu, hang robek lah buka. Hang buka lah benda tu. Maksudnya mestilah ada apa, ulat. Takkan tak ada elok macam ni lincin. Ulat masuk kat mana beranak ni memang duduk dalam tu dah. Lima perut, tiga serangkai tu. Anak runai seorang-seorang kalau rajin-rajin. Saya, mik saya, saya tak bagi saya yang duk kisah. Mik saya hanya tolong saya dalam buat kupas bawang je. Saya kalau aku suruh dia buat benda lagi, dia rincik bawang petai tu, aku nak bye-bye. Ha, so, baik. Han buat sendiri. Han buat kat mana yang boleh buat. Janji masuk dalam perut, dia blender sekali. Alright, kita dah nak sendiri dah. Okay, lepas tu buat dabur cili bo. Okay, masa ni, okay, dia one thing. Kalau one thing, many thing or something lah kan. Okay, hampa kena bubur dah saat aku pegang ukur tadi. Buh, saya siap beli kentang. Ha, duduk dalam tu. Baik dia berukur dengan sambal tu. So, sementara kita tu sambal tu pecah minyak. Ha, then, dia pun apa ni, empuk lah sikit dalam tu. Ha, kalau kita nak bubur dengan apa, dengan udang sikit tak dan dia tak ada empuk. Okay, tapi one thing good pasal cast iron. Oh, pukit petak, 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 petak. Apa yang pendengar tu tak dengar lah. Apa something good pasal, one thing good pasal cast iron ni, dia lagi dia akan besi. Lepas tu dia senang empuk. Jadi kalau hangpa yang geng-geng makan rendang, tapi tak ada orang nak makan rendang setiap hari, tapi suka masak rendang, hangpa beli kas ayam. Ha. Tapi jangan risau, kalau tak ada kas ayam pun ramai je masa zaman mak kita dulu pakai periuk ayam besar pun jadi juga rendang, makan juga kenyang sampai ke besar macam sekarang. So kita biarkan dia dulu berukur. Alright. Tengok sini. Duduk. Buhan tengok warna sambal tu. Pasal ni sambal mak mentuk Dan. Dia buat cili bor. Itu cili bor tak ada. Dia mumpuk kat rumah dia. Ceng, ceng, ceng. I like the colour eh. Okay, mari kita tengok dia macam mana dah. Dia empuk dah lagi. Kita boleh tengok colour-colour dia. Oh, boleh tahan. Besi ni boleh tahan dah. Nak tahan. Oh, ini macam nak hangit dengan puih. Kita pecah. Oh, memang dah habis kat itu. Aku bersembang dengan hampa sini. Sambil duduk live. Okay, tapi jangan risau. Don't worry, dia tak rentung, dia bawa dia gelap-gelap, black colour dia. Okay, lepas tu saya suka sambal saya bubur dengan ni bekas gula merah. Apa beza gula merah dengan brown sugar? Tak tahu. Senang aku jawab yang tu, tak tahu. Saya tak sebut, saya tak suka bawa gula putih. Kalau kopi pun saya suka gula merah. Kalau Nescafe? Nescafe bawa susu lah, cik. Oi, kurang manis tambah gula. Badan lesu, hati kun jari ketawa. Okay. Lepas tu buat apa? Buat bodoh. Buat apa lagi datang selepas ni? Bubur lah tomato sauce, apa? Chili sauce. Nak bagi warna dia merah. Lepas tu buat apa? Aku buat penampak bagi hang senyap. Awak banyak sangat pasal tambah dengan ayam. Awak cerai chili sauce tu. Pasal tambah dengan ayam. Pasal dia nak habis dah. Biasalah kan PKP. Ada aspek. Ingat aku teruk sangat kau. Perhabis kan dulu. Ha, apa nampak warna dia? Pandanglah, lihatlah kita. Huh. Tu nak buat apa ni? Buat bodoh. Tunggu saat dia. Masuk biarkan dia lagi dulu. Kita bubuh lah garam, cik oi. Benda-benda macam tu dah air bank tu. Dia automatic, dia automatic est. Okay. Ha, kita understand, understood. Banyak mana nak buat garam? Tengoklah lidah ham macam mana. Kalau ham beranak daripada dalam laut, ham garam masin tak ada masalah. Ha. So, I tak boleh many-many, you know. Little-little lot-lot, I don't want. Mm.
Dia pakai getah tu masuk pakai periuk besi ni tak cayang ke getah tu? Ha, pakai apa getah skrap ke? Aku tak tahu lah dia buat lagu mana hak brand ni tapi tak benar. Oh, nampak hilang. Oh, nampak dah. Oh. Dia non-stick ke tak ada non-stick? Dia bukan non-stick, dia cast iron. Okay. Okay, lah ni kita tengok dia mesti dah lebih kurang empuk dah. Okay, ha, dia nampak dah warna-warna dia. Okay, so saya bubuh lah juga Maggi cukup rasa. Ha, okay. Saya jenis tak kerti bila orang kata, berapa sudu dah ting? Saya mencekau. Garam pun cekau-cekau ya kadang. Okay. Right. So, kita pun kacau. Bila ni sikit. Oh, tu dia. Dekat sikit. Baru sambal dia ni. Sekejap kita baru junam kan. Arjuna tu. Apa dia Arjuna tu? Udang cik, oi. Han tanya lagi buah apa buah tu. Buah ni aku buah penampak ya. Han melunjuk ayat asam kalau dapat penampak aku. Ha, cung, cung, cung. Ewa. 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 Okay, siapa geng macam saya? Dekat senduk tu kita akan cek. Zaz. Oh, sedapnya nak mampu. Okey, semua orang dia bubuh asam jawa. Saya tak bubuh asam jawa. Okey, tapi semua orang dia bubuh belacan. Saya tak bubuh belacan banyak sangat. Pasal nanti belacan and chili sauce dia macam daripada utara dengan selatan. Dia macam tak boleh go, you know. Lepas tu, hang bubuh belacan, hang bubuh dengan asam jawa. Dia boleh jadi asam pedas lah. Tapi kalau you all nak rasa taste of belacan, a little bit of not lot. So, saya selalunya saya akan letak serbuk belacan saya. Ni serbuk belacan. Kita tengok rupa parah dia. Tak banyak, sikit-sikit lah. Pasal kita kan jenis hidung sombong kapal. Dia memang sedap kalau makan buah sebuah. Banyak pula sekali. Mampu aku. Buah dia. Buah belacan tu, you know. Saya ada satu belacan tu. Nanti saya nak buat bakar. Buah belacan, you know. You don't know lah. Okay, finally. Kita tengok sekarang. So, apa yang kita buat ialah, hampa tengok ada warna dia. Bila kita put a little bit of the sparkle, whatever the belacan is, dah. Warna dia. Eh, pokok pedang lagi ni memang dah kena belacan. Aku baru masukkan udang. Meracik. Dah buat aku tak suka. Meracik. Ayu. Okay, masukkan udang. Okay. Allah, itu kubur dia. Okay, bila ya. Udang kan tak payah nak masak lama-lama. Nanti dia tak sedap kalau dia terlalu kering, tak best. So macam, lepas tu apa yang you buat, boleh masuk turih. Petai dengan bawang. So apa pun junangkan lah bagi dia bubuk ukuh. Dia kena ada bubuk petai. Ha, bawang tu kena mengesur alam, melayu sikit di tasik madu. Kita bubuk. Apa dia buat tak? Kala-kala kehidupan dia. Kala-kala kehidupan, warna-warna kehidupan dia. Tujuk. Saya suka kuah banyak. Ikut suka hati kat hang lah. Kalau hang nak buat kuah banyak, hang nak makan asam pedas ke? Hang nak buat apa hang buat lah. Ni cara aku. Kan nama pun ala bisa bukanlah ponci. Bukanlah hang. Tu je. Kita tutup dulu biar dia mesra. Dia berukuah sama ni. Hang pun tengok warna dia. Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak tiga Jumaat. Duduk dan diam kata dia. Aku geram lah menampak benda-benda macam ni ni. Tengok tak? Selamui. Okay, mari kita buka last kali. Dia. Macam itulah sambal tumis udang, petai. Alah bisa buka lepon je. Alah susu gitu dari dapur. Okay, assalamualaikum.